Okay guys, jadi untuk video kita hari ni, sebab ramai sangat yang tanya saya dekat WhatsApp, bang, ada tak aplikasi yang paling cepat, yang paling mudah yang boleh kita dapatkan top up tersebut dalam masa satu hari? Okay guys, kalau korang nak tahu kan, sebenarnya ada satu aplikasi ni yang saya dah main lama dah, dari tahun lepas lagi kita main. Mungkin kalau kita total semua saya dapat dalam RM500. Ha, tapi duit tu pun saya bagi dekat dalam grup WhatsApp juga untuk money pocket setiap bulan kan. Ha, kalau korang yang belum lagi join dalam grup, boleh tekan sekarang link yang ada dekat bawah video ni untuk masuk dalam grup WhatsApp. Sebab setiap bulan insyaAllah kalau ada rezeki lebih, kita akan bagi money pocket tersebut setiap bulan. Okay? So dekat dalam aplikasi yang saya nak kongsi dengan korang hari ni, dalam masa 1 hari ke 3 hari korang dah boleh tebus dah top up Tashengo. Tapi korang nak kena faham dan belajar dulu cara nak guna aplikasi ni, okay? So kalau korang yang nak tahu aplikasi apa, tonton video ni sampai habis. Jom kita tunjuk aplikasi apa hari ni, let's go. Assalamualaikum, selamat petang kepada korang semua guys. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, dimurahkan rezeki korang, dipermudahkan segala urusan korang semua guys. So guys, mana korang yang nak cuba aplikasi hari ni, boleh tekan sekarang. Link apps ada dekat description video ni, korang boleh download dulu. Lepas korang dah download, korang buka aplikasi, korang kena daftar guna email. Jadi suka saya ingatkan, tak kisah mana-mana aplikasi buat duit ataupun website buat duit yang korang nak main, pastikan korang daftar dulu satu email baru. Korang buat satu email baru, email tu korang guna untuk korang daftar dekat dalam mana-mana aplikasi ataupun website buat duit yang korang nak main. Jadi maksudnya dekat sini, korang tak perlu nak campurkan email utama korang, email peribadi korang dengan email yang korang nak guna untuk buat duit. So lepas korang dah daftar, korang dah masuk dekat dalam aplikasi ni, korang kena tekan dekat bahagian sini, play time game ni kan. So nanti dekat bahagian play time game ni, ada keluar aplikasi-aplikasi ataupun apps-apps yang korang kena main. Ha, contoh dia macam ni lah, aplikasi ni saya dah download hari tu kan. So kalau korang yang dah download tapi tak ada keluar aplikasi dekat bahagian sini, korang kena tunggu dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu macam tu guys. Tapi kalau lebih daripada 2 minggu masih lagi tak keluar aplikasi dekat bahagian sini, mungkin sama ada korang punya handphone tak support ataupun aplikasi tu tak boleh nak guna dekat dalam korang punya phone. Faham tak? Ha, dia memang ada setengah handphone saja yang boleh guna apps ni. Macam saya sebelum ni, saya download dekat handphone lain. Lepas tu saya tengok dalam seminggu macam tu tak ada keluar aplikasi, saya try download dekat handphone baru, baru ada keluar aplikasi kat sini. Ha, aplikasi yang korang download tu nanti dia akan masuk dekat bahagian My Game. Ha, so korang boleh tekan dekat bahagian Play Now untuk main aplikasi yang korang download. So lepas korang dah buat task pengguna baru, playtime game tu, barulah korang boleh buat task-task yang lain tu guys. So ada skill wudu, ada referral, ada app task, ada survey, ada tonton video untuk dapatkan korang punya point tu lah. Tapi bagi saya, kalau korang cakap macam mana nak cepat dapatkan duit dekat dalam aplikasi ni, bagi saya paling mudah sekali kita invite orang. Sebab satu orang yang kita invite, kita akan dapat 2,000 coin. 2,000 coin bersamaan dengan RM1 lah. Lepas tu kita dapat dalam 10% commission. 10% commission ni banyak tau. So maksudnya kalau kita invite orang, orang guna kita punya link referral, diorang main game dekat dalam aplikasi tu, kita pun akan dapat sekali coin. Lagi banyak kita invite, lagi banyak point yang kita akan dapat. Cumanya kalau korang yang tak ada kawan ataupun korang tak tahu dekat mana nak invite, tak tahu macam mana nak promote, korang tak ada group, korang boleh masuk dalam group WhatsApp saya ataupun korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Nanti saya bagi tips macam mana cara nak invite orang dengan mudah. Kemudian paling cepat lagi untuk korang dapatkan point, korang kena jawab survey ataupun kita jawab tinjauan lah kan, soalan setiap hari dekat dalam aplikasi ni, bagi pendapat boleh dapatkan sehingga 2,000, 1,000, 3,000 coin. Banyak lah guys korang boleh dapatkan coin kalau korang jawab survey. Cumanya pun sama juga, kalau korang nak dapatkan tips untuk jawab survey, korang boleh PM saya dekat WhatsApp. Kita tunjuk dulu dekat korang, okay? Contoh kawan-kawan kita yang dah berjaya ikut tips yang saya bagi. Jom, let's go. Okay guys, nah jadi ini salah satu contoh lah kawan-kawan yang dah ikut tips yang saya bagi, tips jawab survey, diorang ikut dan memang terbukti menjadi guys. Tapi korang kena dapatkan dulu tips ni dekat WhatsApp saya, sebab tips dia banyak, ada dalam 20 jenis tips. Jadi korang kena PM saya dekat WhatsApp sekarang, tekan sekarang link WhatsApp saya ada dekat description video ni. PM dulu saya dekat WhatsApp, nanti saya bagi korang tips cara nak jawab survey dengan betul, okay? Okay guys, saya ulang balik supaya korang mudah nak faham, okay? Pertama sekali, mana korang yang cuba aplikasi MDY ni, korang kena download dulu aplikasi dekat bahagian playtime game. So tekan dekat bahagian playtime game, nanti dekat bahagian katalog ni ada aplikasi-aplikasi yang baru yang korang kena download. Lepas korang dah download aplikasi tu, korang tekan dekat bahagian sebelah dia, my game, korang kena main aplikasi yang korang download tu. So bila korang dah lengkapkan task untuk pengguna baru, barulah korang boleh buat task-task yang lain. Tapi kalau korang download saja aplikasi ni tanpa buat task dekat bahagian playtime game, korang tak boleh nak buat task-task yang lain guys. Ha, macam saya cakap tadi, tak semua handphone support guna aplikasi ni. Sama ada handphone korang tak support ataupun korang guna VPN. Ha, sebaiknya jangan guna VPN, okay?
Kemudian dekat bahagian bawah ni, untuk referral orang ni pula, kita kena copy kita punya link referral ni, share dekat kawan. Bila ada orang download guna kita punya link referral, kemudian diorang download aplikasi dekat bahagian playtime game ni, baru kita akan dapat 2000. Kalau kita invite saja, tapi orang yang kita invite tu diorang tak download aplikasi dekat bahagian playtime game ni, kita tak dapat point. Pastikan kalau kita nak invite orang, suruh orang yang kita invite tu ataupun kawan yang kita nak invite tu main game dekat bahagian playtime game. Lepas tu korang boleh buat task yang lain, jawab survey, tengok video ataupun itu saja guys. Main skill ludo. Untuk survey ni macam saya cakap tadi kan, korang kena dapatkan dulu tips dekat WhatsApp saya. Lepas tu korang punya point dah cukup. Kalau korang nak tebus reward dekat bahagian reward, lepas tu pilih je berapa jumlah reward yang korang nak tebus. Sebagai contoh, kita ambil RM25, masukkan nombor Tashengo korang, tekan dekat bahagian submit request. So dalam tempoh 24 jam ke 48 jam selalunya dah masuk dah korang punya reward. Tapi kalau coin tu diorang refund balik, maksudnya stok TNG tak ada guys. So sampai di sini saja video kita untuk hari ni. Kalau korang yang tak faham, boleh chat saya dekat WhatsApp ataupun komen je dekat bawah video ni. Nanti saya baca, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.